aku perlu setiap menemaniku. Peganglah tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabat. Berjangkit sesama seperti mengusisi melata. Kau jangan kau melampau. Dan kalau siapa mengusik Najwa, tolong bagi tahu aku tak bau. Kutahukan selalu ada, ada dirimu. Dan ku harap kau juga rasa begitu. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabat. Kala ku perlu setia menemaniku. Pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabatku. Kau ada di kalaku jatuh, di setiap bangunku. Terus menemaniku tanpa rasa jemu. Kau ada di setiap tawa, di kala bahagia. Kau menjadi sahabatku selamanya. Menjadi sahabatku. Sahabatku, tetap bersamaku jika kau perlukanku. Dan ku tak kaku, tak kekok. Kalau sempat duduk kita belok. Berjangkit sesama seperti mengusisi melata. Kau, jangan kau melampau. Dan kalau siapa mengusik Najwa, tolong bagi tahu aku tak bau. Kan selalu ada, ada dirimu. Kau juga rasa begitu. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang disini
ada di tengahku perlu setia menemaniku. Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat lain syurga neraka. Kita menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah merupakan pembeza antara kita iman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hebat kalimah La ilaha illallah. Sebut sama-sama La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah ini kalimah taibah yang ringan di mulut tetapi berat di malam akhirat kelak, yang membezakan seseorang itu boleh masuk syurga Allah dengan orang yang akan masuk ke dalam neraka cuma dengan kalimah taibah, dua kalimah syahadat. Walaupun orang Islam yang asli yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, tetapi di pun akhirat bila selesai hukuman dilaksanakan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga, tujuh tingkat syurga. Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Ikut Ustaz. Al-mar'u ma'a man ahab. Setiap individu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Siapa cinta kita? Allah. Allah hebat sekolah bahasa perbedaan. Amen.
Siapa yang suka sama budak ni? Siapa yang suka sama budak ni? Awak tak
saya juga kalau tak tahu sejarah, awak tak kenal sejarah. Sedangkan kita membangun dalam Islam dunia ini tidak ada sejarah. Itu yang kita dah tahu majlah ni. Kami hidup dalam ketiga. Habislah dah esok lusa bulan kita akan tahu majlah. Jangan datang. Berkembang dari Mekah, berkembang dari Madinah, dari Madinah berkembang seluruh Asia Tenggara, seluruh dunia orang saja. Dia ni awak nampak ni adalah tenaga yang memang orang saja bermasalah. Kalau sampai dia baca bahasa Inggeris, this mysterious poor boy considered stupid, restless, inquisitive, asking to engage it and slow it down. Masa sekolah pula, dia adalah tenaga yang sangat tak pandai. Dia adalah yang juga relax, relax. Ada lagu bakal, relax brother, brother, relax. Zaman lah kau boleh relax-relax. Orang nak berfikir dalam sekarang ni. Kau Cina ke Ila sekarang ada bongkar muskin-muskin di Malaysia. Kau Cina kau punya ada duduk di sini ke atas. Kita yang orang kan juga kau sedang berada di belakang. Maksudnya orang kan kau sedang duduk di depan. Kau ingin kau di belakang. Kau tak. Itu yang berada di sini. Akhirnya ingat kita dalam Kalimantan. Lampu yang kita nikmati pada hari ini. Kau tak. Mati dengan jasa dan jiwa dia yang besar. Cipta lampu. Dia dah manusia pertama. Kalau Allah tak izin cipta lampu, niscaya pasti kita akan bergerak sebelah ini. Tapi dia rajin, orang mana dia rajin. Walaupun dia orang putih, walaupun agama dia tak ada Islam. Tapi Allah bagi satu, satu apa nama peluang untuk berjaya dan setidaknya. Kenapa? Sebab dia rajin. But